Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Civi Catering. Alhamdulillah kali ini kami mendapatkan pesanan dari Unimus, yaitu pesanannya prasmanan untuk 75 porsi. Prasmanannya udah dipesan 1 bulan sebelumnya karena katanya itu Civi Catering takutnya full order gitu ya. Alhamdulillah di Civi Catering itu bisa dipesan mendadak ataupun jauh-jauh hari, tergantung situasinya. Nah, selain mengerjakan prasmanan, ini juga ada pesanan nasi box di kantor-kantor lain. Di Civi Catering, pemesanan prasmanan buffet itu minimal 75 porsi, untuk pondokannya itu 100 porsi. Nah, ini ada pemesanan nasi box di kantor instansi lain. Ini ada nasi bebek goreng kremes dan sambal bawang. Nah, ini menggunakan dus 18 cm, lauknya itu cuman bebek goreng sama sambal dan kremesan gitu aja, itu sudah ngelawui banget. Satu dusnya ini sama air minumnya itu seharga Rp34.000. Oke, lanjut lagi ke menu prasmanan. Ini yang prasmanan juga request ada salad buah. Nah, salad buah tambahan untuk 15 porsi. Juga ini ada request jajan tampahnya. Jajan tampahnya ini untuk 20 porsi ya, karena isinya itu sekitar 100 pieces. Juga ada request bubur kendil. Bubur kendil ini 5 macam ya buburnya. Ini untuk 20 porsian. Menunya ada bubur sumsum, ketan hitam, kemudian candil, mutiara, dan telo. Pukul 9:30 ini sudah ready, dan prasmanan harus ready itu jam 11 siang untuk makan siang. Ini barang-barang sudah kita masukkan semua. Sebelumnya sudah kami pasang peralatannya itu di H-1 di sore hari. Nah, ini kita sudah menuju ke Unimus. Perjalanan cukup 30 menit aja dari rumah produksi. Kemudian di sana sudah ada yang menunggu, yaitu pramusaji kami. Untuk 75 porsi, kami menyiapkan pramusajinya itu 2 orang. Nah, ini mereka membantu untuk menurunkan barang-barangnya. Ini sebagian makanannya kami naikkan dulu, karena kalau nunggu sampai semuanya turun itu agak lama ya. Jadi ini beberapa kami naikkan dulu supaya bisa ditata. Ini kami sudah naik ke lantai 3. Nah, ini udah ditata ya. Sebelumnya di sore hari ini saya bantu untuk menata makanannya karena ini sudah mepet waktunya. Ini saya datang untuk membantu dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk menunya ini mereka memilih ya, ada es dawet untuk segar-segarnya. Kemudian untuk menu makanannya ada nasi putih, supnya pakai sup aneka jamur, ayam balado, kemudian ada casawi putih, wortel dan toge, kemudian ada mie goreng dan udang goreng tepung. Untuk satu paket prasmanan ini seharga Rp65.000. Tidak termasuk jajan pasarnya, bubur kendil ini ya, dan juga salad buahnya. Jadi harga itu hanya untuk buffetnya saja. Ini salad buahnya bisa untuk 15 sampai 20 porsi.
Kemudian jajan pasarnya, ini mereka memilih sendiri ya menunya seperti ini. Ada onde-onde, tahu isi rebung, siomay goreng. Oke, saatnya jam makan siang sudah dimulai. Alhamdulillah responnya bagus. Makanannya pun habis semua ya. Dan jika tidak habis, maka makanan ini akan kami kembalikan ke pemesan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.